menikmati suasana malam di kota Seoul, tepatnya di Myeongdong, karena di Myeongdong itu lagi hot place banget, lagi happening banget, karena kan mau menyambut Natal ya, jadi Natal dan tahun baru, jadi di mana-mana tuh lampunya cantik-cantik banget. Dan aku hari ini nggak sendiri, aku bawa Subin sama Umbi juga, dan Nanda juga, geng Koplak. Kita belum makan malam, jadi kita mau makan malam dulu guys. Sengaja mau ke restoran yang ada di Shinsegae Mall lah ya. Kita makan dulu ya guys ya. Annyeonghaseyo. Oh, ada Subin. Halo. Ada Nanda juga. Kok kayak tukang cilang enggak sih? Enggak lah. Ya, kita mau makan apa nih? Makan apa ya? Makan sushi. Iya. Sashimi. Sushi. Sashimi. Umbi lagi ngapain? Umbi lagi merangkai. Berhubung gak ada wifi, dia sengaja biar dia gak main game. Jadi dia tuh kayak main puzzle aja. Emak komonjong. Terima kasih. Kan ada pengap katanya dia. Kebanyakan pakai jaket. Gue juga pakai itu sih, kan pakai daleman lagi. Sama, gue pakai daleman lagi, terus gue bawa lagi yang jaket tipis itu. Gue pakai ini udah tahunnya, udah. Soalnya gue ngeliat anak gue ini yang gede, makanya tipis banget. Gue takut kedinginan, makanya gue bawa lagi jaket cadangan yang bisa gue lipat kecil itu. Atasnya gue angetin kakinya dia. Gue udah pakai ini lah, nggak bisa gue. Makanya, maklum ya guys, saya punya anak gadis. Lebih memilih kedinginan dibanding dia nggak bisa pakai baju seksi. Aduh, parah. Ya, saya mah sebagai orang tua harap maklum aja, memaklumi. Karena emaknya dulu juga mungkin pernah begitu. Umbi, kamu makan ini deh, makan udang. Diteleponin terus sama bapaknya gara-gara nggak diajak. Gorengan, aneka gorengan ya. Nanda bisa-bisanya mesen ini dingin-dingin, nggak pengen yang hangat-hangat, Nan? Enggak, aku sudah hangat. Yes. Ini kalau mau Subin makan apa? Aku makan ayam, chicken, cheese custard. Umbi? Umbi, udang. Umbi makan apa? Udang ya, ini nak kuksu deh. Oh, kuksu, arasa. Udang ya? Yaudah, selamat makan. Simbi katanya udah jago pakai sumpit. Umbi boleh jok? Coba Mbi, oh Mbi udah bisa pakai sumplit, udah jago. Nanda imu kalah ya dek. Enaknya, enak deh. Nggak lapar apa ya? Tapi emang enak sih. Sesuai lah worth it sama harga. Sebenarnya segini termasuk mahal sih kalau menurut gue. Biasanya taman mana cuma under 10.900, isinya kan cuma 10. Udah 18.000, dua kali lipat. Sini agak mahal sih lah. Harganya dua kali lipat dibanding tempat lain. Mungkin karena di dalam mall kali ya. Atau karena menyambut mau Natal tahun baru, jadi harganya mahal, bisa jadi. Iya, cepet ya dong. Itu loh gitu. Ya, cemun deh. Iya. Wow, ya cek sama aneh. Kenyang banget lah. Kamu tak mau? Umbi sama ini mukanya hampir mirip. Kalau di gini mirip, tapi kalau dipisah-pisah beda. Gorengan, seledri, labu. Bisa-bisanya milihnya. Udang. Wasabi kebanyakan. Ya punya gue udah habis duluan. Kita mau nyari si Rian sama si Rizky nih, kemana? Nyariin dia susah banget, nggak ketemu-temu saking gedenya. Kita nyamperin aja dulu biar dia nggak nyari-nyari kita. Umbi, fighting! Fighting!
Udah tolong aja. Nah sekarang aku udah ada di depan Shinsegae-nya, Shinsegae Mall. Tapi depannya guys ya, depan gedungnya ini pas banget jadi hotspotnya buat foto-foto orang-orang biar untuk di, ya pokoknya Instagramable banget sih. Kalau dilihat di video yang ada di Instagram itu tuh kelihatannya cakep banget ya. Terus orangnya sepi, ternyata rame banget tau. Lihat-lihat noh, berasa di LA. Dan orang-orang banyak yang pada foto-foto sampai di pinggir-pinggir, sampai naik-naik demi mendapatkan foto yang Instagramable guys. Oh, coba. Annyeong. Halo. Oh, ketemu. Ketemu juga. Annyeong. Annyeong, kita ngadu, kita ngadu, kita ngadu. Annyeong. Eh, betul-betul gua pakai rambut gua lah. Hah. Topinya hits banget kayak ini. Iya dong. Biar gua yang ini bukan member IV ya? Oh, bukan. Gila. Lihat sih, Embi meleng dikit nyapu. Embi ngapain? Mandi kuisa. Oh, Nun mandi kuisa. Orang-orang pada pengen foto. Dia bersih. Apa-apa? Dia nanya apa? Nanya kenyang, uangnya banyak. Kan ada aku kalau nggak ada. Dia ngelamar anak gue pakai Baskin Robin. Baskin Robin. Geloh aing mah. Jadi guys, aku mau ngasih tahu karena di sini lagi viral-viralnya ini foto depan gedung Mall Shinsegae ini. Jadi orang itu sampai baris buat dapetin spot foto ya guys, spot foto yang ada di sebelah aku ini nih. Nah ini buat dapetin spot foto biar dapet tengahnya. Kalau aku di sini kan dapetnya pinggirnya nih, kalingan foto, pohon-pohon nggak bagus. Jadi harus fotonya tuh dari sono. Oh, pada baris no orang. Gila nggak ya demi sebuah foto. Ini si Subin. Lah anakku lihat. Ayo go. Untuk aja ya. Saja no, untuk tuh aja. Berhubung kita nggak dapet spotnya, kita mau nyebrang aja dulu. Mau nyoba berjuang mendapatkan spot yang bagus, nyebrang ke sana. Walaupun baris, ayo kita coba, yuk, yuk, yuk. Mari nyebrang, mari kita nyebrang, let's go. Orang-orang pada foto-foto. Tuh guys, nggak enaknya kalau salinya turun, di mana-mana becet. Jalanan jadi kotor, gedung-gedung jadi kotor, sepatu jadi kotor. Tuh, jadi kotor kayak gini. Ayo kita turun, awas jatuh deh. Pelan-pelan. Di bawahnya ini ada shopping center juga, tempat belanja pakaian yang murah meriah kayak di Hongdae sama di Gangnam Station. Jual kosmetik, baju-baju. Di sini juga ada barang-barang obralan, tas 10 ribuan tuh. Di sini ada jual kosmetik juga, harga murah. Diskon. Kita lurus, naik lagi. Aku. Ya ampun loh guys, yang mau foto sampai segitu banyaknya guys. Ya Tuhan. Bagaimana aku bisa ngambil fotonya kalau gejubel kayak gini. Gini guys,
keadaan malam hari dalam menyambut Natal dan Tahun Baru di Korea, tepatnya di Seoul, Myeongdong. Semua berbondong-bondong datang ke sini cuma hanya untuk mendapatkan foto zone biar dapat background gedung Shinsegae. Termasuk aku. Dan aku juga tadi dapat. Karena aku bawa anak, jadi ada yang mau ngalah bisa foto di situ, bisa ambil video juga di situ walaupun. Hai. Sama siapa? Ini sama Coko Emang Maria. Sama Coko Emang Maria. Mana Zirian? Namanya ya Subin. Subin kenalan dulu dong, Pak. Udah kenal sama aku. Iya. Ariopa. Siapa? Yang ini kenalan dong. Begini guys nih. Emang Korea segede daun kelor ya. Makanya enggak nyangka banget ketemu di sini. Enggak nyangka ketemu di sini. Kamu juga mau foto depan gedung itu ya? Heeh. Terus sudah dapat belum? Belum. Ngantri banget ya. Masih juga mau foto depan gedung. Iya dong. Ya udah jojo udah, tapi udah, ini udah dari dulu. Ngantri kalau kita enggak maksain enggak bakal dapat. Kayak aku aja tadi ngantri ya udah masuk aja udah dapat. Dari Tegu ke sini berapa jam? 3 jam lebih. 3 jam. 3 jam buat cuma foto di belakang. Cuma pengen foto doang. Wah, benar-benar demi sebuah foto 3 jam. Guys, kita dari tadi nyari kafe, pengen ngopi. Kan dingin banget ya, pengen minum kopi yang hangat-hangat gitu. Tapi ditolak karena kan cuma sampai jam 9 sekarang udah enggak bisa nongkrong lagi. Mana-mana ditolak. Jadi kita cuma bisa beli yang take out aja nih. Gimana, bisa enggak? Penuh juga. Itu ada yang pengen makan hotdog juga pada baris. Nanda baris demi hotdog. Serius lu baris? Sana sebin baris. Enggak, mau baris silakan. Kita nunggu. Ya udah baris. Berarti gua kopi ya. Nah, jadinya kita beli kopi buat take out aja. Enggak bisa nongkrong. Gimana hotdognya? Enak enggak? Kayak gitu loh. Iya, gede banget ya. Kok gede banget ya, kayak pancake ya. Itu berapaan hotdognya satunya? 100.000. Terus? 4 berapa? 3.000. Tiga berapa? 30.000. Mbi minum apa dek? Hot choco. Ini bukan kopi loh. Makasih. Apa sih teh? Makasih. Barengan aja. Nggak apa-apa, barengan aja. Yujotcha. Ayo kita tes. Coko Emang ngomong bahasa Korea sama Mbi. Ayo. Mbi, honja wassoyo? Honja wassoyo? Nasibat. Gue nanya honja, kok dia berarti lu honja ya? Oh. Berarti si logat lu enggak bisa dicerna sama Mbi. Mbi ya. Aka opa wora gue sa? Honja wassoyo. Aneh. Nah, sekarang baru nge, baru. Oma ya kalau Mbi bora gue udah dapet aja. Bora gue udah dapet. Mbi honja wassa? Dugura enggak cu wassa? Kurochi. Begitu dong jawabnya. Ulangan. Ya ini lagi asik. Oke guys, berhubung di sini cuma sampai jam 9 malam, kita nggak bisa ke kafe kemana-mana, kita cuma bisa di luar aja. Jadi video vlog kita kemaju semuanya guys. Cukup sampai di sini ya, nggak panjang sih, tapi ya pengen ngasih tau aja keadaan malam di Korea tuh kayak apa ya, itu kayak gini, ketemu teman baru, ketemu teman yang membosankan nih. Ya yeah, guys, setuju nggak guys? Guys, yeah. Setuju nggak? Lengger dulu deh, lengger dulu deh. Setuju nggak guys? Selingkuh katanya. Dia coba yang mau aku tuh bina nira, saya gimana nate? No. Oke, sampai di sini dulu vlog aku. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Oh my.
Bu Cipah. Oh, mbak ikut sama aku. Ini orang dah siapa? Kasih. Anu sih tak baik guys. Bapakmu. Si kapan kah? Oh. Pak Pak Ci. Ih.